Di lepas pantai Yaman, tersembunyi dalam kabut dan legenda terdapatlah Socotra. Pulau ini permata di Laut Arab, berbeda dengan tempat lain di bumi. Socotra disebut-sebut sebagai Galagosnya Samudra Hindia. Tapi Socotra lebih dari sekadar surga bagi spesies unik. Socotra adalah bukti nyata kekuatan isolasi tentang bagaimana kehidupan dapat berevolusi dengan cara yang aneh dan menakjubkan ketika terputus dari dunia luar. Pulau ini adalah rumah bagi tumbuhan dan hewan yang tidak ditemukan di tempat lain. Pohon darah naga yang menjulang tinggi dengan kanopi seperti payung mendominasi lereng bukit. Mawar gurun dengan batang yang tebal dan bunga yang lembut menantang kerasnya medan. Socotra telah lama diselimuti misteri. Para pelaut kuno berbicara tentang bahayanya, tentang makhluk aneh dan arus laut yang berbahaya. Hingga saat ini, pulau itu masih menyimpan aura yang tidak diketahui. Selama berabad-abad, bisikan-bisikan tentang Socotra terus beredar. Beberapa orang percaya bahwa Socotra adalah pulau legendaris Wak-Wak yang disebutkan dalam kisah Sinbad si Pelaut. Yang lain mengklaim bahwa Socotra dulunya adalah rumah bagi peradaban yang hilang, yang memiliki pengetahuan jauh melampaui kita. Salah satu legenda yang terus hidup menghubungkan Socotra dengan Dajjal, sosok kejahatan besar dalam tradisi Islam. Dikatakan bahwa Dajjal dipenjara di sebuah pulau menunggu akhir zaman. Pulau ini menurut beberapa orang adalah Socotra. Mungkinkah pulau terpencil ini menyimpan makhluk dengan kekuatan luar biasa tersembunyi dari dunia? Meskipun tidak ada bukti nyata untuk mendukung klaim ini, cerita-cerita itu tetap ada. Keterpencilan Socotra justru memperkuat kisah-kisah ini. Menginjakan kaki di Socotra seperti memasuki dunia lain. Flora dan fauna yang unik tidak seperti yang ditemukan di tempat lain. Beberapa berspekulasi bahwa bentuk kehidupan ini bukan berasal dari dunia ini. Mungkinkah mereka bukti campur tangan makhluk luar angkasa? Pohon darah naga dengan cabang-cabangnya yang aneh dan terbalik mungkin adalah penghuni pulau yang paling ikonik. Getah merahnya yang pernah dihargai oleh peradaban kuno hanya menambah mistisnya. Beberapa orang percaya bahwa getah tersebut memiliki khasiat penyembuhan supernatural. Lalu ada mawar gurun, bukti kegigihan hidup. Legenda setempat mengklaim bahwa mawar tersebut menyimpan rahasia umur panjang. Para ilmuwan percaya bahwa isolasi pulau dikombinasikan dengan iklim mikro yang beragam telah mendorong evolusi spesies-spesies yang tidak biasa ini. Sejarah Socotra sama misteriusnya dengan lanskapnya. Peradaban kuno mengetahui pulau ini, meninggalkan petunjuk-petunjuk menggoda tentang keberadaan mereka. Lukisan gua yang ditemukan di pedalaman pulau menggambarkan sosok-sosok aneh dan hewan-hewan yang tidak dikenal. Beberapa dari sosok ini tampak menyembah bintang-bintang. Legenda mengatakan tentang naga yang menghuni pulau itu. Darah mereka menodai pohon-pohon yang menyandang nama mereka. Mengunjungi Socotra seperti melangkah mundur ke masa lalu. Ritme kehidupan berjalan lambat, didikte oleh irama alam. Pulau ini sebagian besar masih belum tersentuh oleh perkembangan modern. Masyarakat Socotra setempat telah hidup selaras dengan lingkungan mereka selama berabad-abad. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang rahasia pulau itu yang diwariskan turun-temurun. Kurangnya infrastruktur modern justru menambah mistis Socotra. Socotra adalah sebuah paradoks. Ini adalah tempat dengan keindahan yang menakjubkan dan misteri yang meresahkan. Ini adalah surga bagi bentuk kehidupan yang unik. Namun beberapa orang percaya bahwa Socotra menyimpan kunci kehancuran kita. Apakah Socotra adalah tempat perlindungan, bukti kekuatan alam? Ataukah Socotra adalah penjara yang menahan kekuatan di luar pemahaman kita? Legenda Dajjal terus membayangi pulau itu. Beberapa orang percaya bahwa isolasi Socotra adalah bukti tujuan jahatnya. Yang lain menganggap klaim ini hanya takhayul. Mereka menunjuk pada keanekaragaman hayati pulau yang unik, sejarah geologinya, sebagai penjelasan atas sifatnya yang tidak biasa. Socotra adalah tempat yang menakjubkan dan misterius, tempat yang sulit dikategorikan. Mungkin misteri Socotra yang sebenarnya bukanlah apa yang disembunyikannya, tetapi apa yang diwakilinya.